Terima kasih, thank you so much. Thank you kepada pihak berkuasa yang sudah kasih bagus ini jalan. Walaupun belum sampai di aspal, tapi woi, bagi ini pun saya bersyukur sudah banyak-banyak. Bunyi bola di radio. Sorry saya tidak pakai mic. Saya lupa bawa casing saya. Wah. Saya berhenti tadi sebab saya saya kencing. Oke, so sekarang nih saya undur di Pemagun lah macam ngomong tadi kan semisal sekretari dan kawan saya ada dua orang di depan. Sekarang bisa mau kejar dua orang dulu. So sorry lah kalau tidak dengar suara saya. Woohoo! Ah, tinggal aspal lagi. Wah, saya tinggal begini. Betul besok baru saya mau rakam kalau balik, tapi saya tidak tahan, saya mau coba rakam kalau begini sebab yang ini saya baru rasa apa jalannya baru rasa di jalan karena semua macam ini kan, jadi saya mau itu apa mau cakap, pasti tidak tahu mau cakap apa yang best lah, best so, first time macam biasa lah, first time kan ini bakal rasa best kalau sudah jalan karena semua macam nih. Sebelum ni kena sapu-sapu saja. Ayo licin pula. Ayo. Yang penting kalau begini, Tera sudah dia punya apa-apa ini. Tera sudah dia punya Tera sudah dia punya kesangkut-sangkut di lumpur. Wah. Oh, licin. Menarik belakang tayar saya. Oh, kalau sini ini orang belum habis sana lagi. Ada lagi tuh Hitachi tuh. Sini orang belum lagi habis kasih batu. Dan sini baru hujan ini. Saya rasa ada orang berhenti di Likowon lagi. Yang dua orang kawan sini. Cuci tayar dulu. Biarpun kereta biasa saja, bukan four wheel, tapi mau jaga-jaga juga lah. Biasa jalan. Dulu sudah terbiasakan yang jalan dia buruk, jadi bila dapat jalan macam ini sudah yang sudah kena si bagus, hei, sioklah macam mana pak, macam dapat bantuan keuangan, macam dalam keadaan susah terus kena bagi apa nih, kena sponsor lah kan, kan kita kena bagi tuh di PNK. Kamera macam siok merakam. Inilah. Berhenti di kawan enggak? Berhenti di kawan. Season 5 nih. Apa? Boleh buat anu. Boleh buat belum, Pak. Tidaklah. Saya rasa ini biarpun kasar, tapi bagi saya kecil lah. Saya mau lebar sedikit baru selesai. Kalau jumping boleh lah. Tapi syok lah kalau kering ini boleh main speed terus. Kalau dari jauh macam aspal juga ini, lupa ada ini batu nih. Oh, depan sana belum lagi dorong ke sana. Oh. Masih apa namanya nih? Batu-batu pelan-pelan lagi. Orang mencari batu banyak. Berem.
mau pelan-pelan masuk biar rendah. Twist, twist, main twist. Ini kalau tayar boot takti ini ya, sama kalau tersangkut, kompon main twist tu moto. Di belakang dia main twist. Let's twist again. Aku jadi bersama. Wah, karena cerita ada surat pertonsa gak di anu, Temagun. Kalau begitu macam bagus betul tuh jalan tuh. Tapi ini tetap licin. Cantik-cantik tapi licin, tetap licin kalau licin. Karena maksudnya secekap tuh. Ada. Tinggal mau buat jembatan anu lagi nih. Tinggal mau buat jembatan apa-apa nih. Mau buat jembatan, jembatan besi lagi nih, nah nih. Soal nih jembatan nih pun sekarang, ayah. Udah tuh buka-buka bak kayu deh tuh. Jadi agak berbahaya. Berbahaya kakak deh. Tapi betul lah memang bahaya. Ada. Asut siapa pun butak sudah dia punya gigi. Ada. Ini Cinam. Siwa jalan dia. Boom. Lagi tahan, syok merekam. Lagi lanjut. Jangan kamu cerita lagi tadi. Indah lah. Licin juang sana kan? Tuna tuh. Gini. Oke, sekarang nih kami di kampung Likowon. Macam biasalah. Kalau kamu pernah tengok video sih sebelum nih. Selepas nih kalau ini macam 20 menit lah kalau jalan bagus macam nih mungkin 20 menit sampailah. Tapi kalau jalan macam yang dulu buruk 30 menit, 40 menit itu baru sampailah. Oke. So, kami rehat-rehat dulu sini. Pasti baru kami sambung jalan nanti. Kalau kamu mau beli ayam tua sini di Likowon ada sini 13 ringgit satu ekor.